Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Darul Aman untuk menyaksikan perlawanan minggu pertama Unify Piala Malaysia 2018. Pertemuan dua pasukan dalam kumpulan C di antara Kedah menentang Kelantan. Antara pemain yang akan melihat dan memberikan reaksi. Cuba terus dari Sandro. Satu amaran awal nampaknya dari Kedah, Syarul. Ya, di awal permainan Kedah memperolehi satu sepakan percuma, terus diambil oleh Sandro dengan baik ya, walaupun sedikit berada di atas palang, tetapi itu amaran awal untuk cuba mengatasi Syaful Alias. Hantaran ke tengah ke dalam kawasan penalti, satu kuisan yang diselamatkan oleh Farizwan dari Akram. Ya, kita lihat ya pemain ini begitu berani membuat take on ya, satu lawan satu, dan di situ juga kita nampak terlibat Akram ya, hanya memuis dapat dilakukan dari Syafiq. Pemaksa Ramdan Hamid untuk bertindak cemerlang. Ya, satu sepakan yang cukup cantik, cukup baik, teknik tendangan yang baik, tepat ke sasaran dan membuatkan Ramdan terpaksa melayangkan badan untuk menyelamatkan keadaan itu tadi. Arah pintu gol Kelantan. Peluang yang harusnya diambil oleh Sandro sendiri ya. Sandro tinggi. Dia juga menyedari dia perlu dan boleh melakukan lebih baik daripada ini, Syarul. Ya. Satu peluang yang disisihkan oleh Sandro eh. Sepatutnya lebih diberi tumpuan, lebih fokus untuk mengambil sepakan itu tadi dengan lebih baik sebenarnya. Sebagai peluang tetapi tolakan percubaan lemah dan dilepaskan oleh Akram. Satu teknik tapping yang baik daripada Akram. Usaha yang baik, cuma rembatan susulan yang dibuat dengan menggunakan kaki kiri itu sedikit tidak tepat. Yang cuba diusahakan oleh Kedah. Adik cuba masuk ke bahagian dalam. Hantaran ke tengah. Terpaan yang dilakukan oleh Farizwan disusuli dengan tiupan whistle menambahkan aksi separuh masa yang pertama dengan Andik Permansyah yang meletakkan bola ke dalam kawasan penalti, tidak dapat disambar oleh mana-mana pemain Kedah. Andik terus mengatasi Arifedan. Kali ini peluang kalau regal dilepaskan begitu saja. Dia hanya perlu melakukan tolakan ketika pintu gol Kelantan sudah pun terbuka. Saya ingin membagi kredit kepada Andik kerana beliaulah yang mencetuskan serangan ini. Dan di situ kita lihat Paulo Rangel mungkin kurang bersedia. Beliau banyak turun ke bawah mencari bola, menggerakkan serangan, tetapi tidak ada bantuan dari Kisano Santos. Sekarang ini lebih baik dari Kisano Santos. Mampukah dia menewaskan penjaga gol Kedah, tetapi dia tidak berjaya. Ini adalah peranan yang terbaik dilakukan oleh Cristiano Santos sepanjang permainan. Ya, dengan melepasi dua pertahanan, tetapi penyudah beliau sedikit tersasar. Kita baru aja mengatakan keadaan beliau, tetapi beliau tak nak membetulkan balik apa yang saya katakan tadi. Sandro dengan sepakan lirik tumpuan Farizwan Kamarudin menyelamatkan pintu gol Kelantan. Ya, kita lihat sepakan lirik. Selagi ada waktu untuk Kedah. Kali ini hantaran ke tengah, tetapi clearance dilakukan dan tiupan whistle menamatkan saingan kedua pasukan dengan menyaksikan Kedah terus kebuntuan untuk mencipta kemenangan. Jadi dalam perlawanan berturut-turut tanpa kemenangan bagi Kedah, tetapi Kelantan satu mata yang sangat-sangat berharga untuk mereka bawa pulang ke Kota Baru. Keputusan muktamad di Stadium Darul Aman, Kedah 0, Kelantan 0. Peace.